Hai bro, selamat datang di Free Badminton. Pasangan The Minions, julukan untuk Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo, bakal dipecah dalam waktu dekat ini. Pelatih ganda putra Indonesia Heri Iman Pirngadi memberikan kesempatan kepada Kevin Sanjaya untuk memilih pasangan barunya. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Heri Iman Pirngadi telah membeberkan bahwa duet untuk Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo bakal dipecah dalam waktu dekat ini. Pasalnya Marcus Gideon mengalami cedera pada kaki kanannya sehingga harus dioperasi terlebih dahulu. Sembari menunggu kondisi Marcus Gideon pulih, Heri Iman Pirngadi bakal memasangkan Kevin dengan pemain lain agar dia tetap bertanding dan tidak terlalu lama untuk beristirahat. Namun sang pelatih masih enggan untuk membocorkan nama dari pasangan barunya tersebut. Di sisi lain, Heri Iman Pirngadi memberikan kesempatan buat Kevin untuk memilih pasangan barunya. Hal itu dikatakan Heri Iman Pirngadi kepada awak media saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 26 Juni 2023. Memang saya sudah ketemu pemain, sama Kevin juga Gideon. Memang Gideon harus dioperasi kaki kanannya. Nah, sambil recovery Gideon, Kevin harus tetap bertanding juga. Jadi kita carikan partner untuk pertandingannya, kata Heri Iman Pirngadi. Kita coba pasangkan Kevin, nanti dia yang pilih. Kalau segi permainan mungkin bisa cocok, tapi kan penyatuan chemistry di ganda itu sangat penting. Jadi keputusan terakhir ada di tangan Kevin. Saya sudah kasih pilihan kepadanya, tambahnya. Heri Iman Pirngadi mengaku enggan untuk memaksakan pilihannya kepada Kevin. Pasalnya pemain 27 tahun itu harus merasa cocok dan memiliki chemistry kuat dengan pasangan barunya. Saya kasih pilihan sama Kevin, tetapi Kevin yang harus milih karena dia yang main. Kalau menurut saya dia cocok sama yang ini, tapi dia kurang srek, agak sulit memang, ujar pelatih berjuluk Coach Naga Api itu. Kalau ganda itu kan harus menyatu ya, komunikasinya di lapangan harus ada. Jadi jangan sampai pelatih milih kasih pasangannya tapi pemainnya kurang srek. Karena dari kesehariannya mereka di luar lapangan itu penting, jadi harus dua-duanya harus nyambung, imbuhnya menutup percakapan. Oke bro, sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa terus saksikan video-video kami selanjutnya. Silahkan tinggalkan komentar di bawah ini.